Kita sore hari ini sambil ngabuburit bersama Mas Juned. Mas Juned dulu katanya pernah jadi pengembala kerbau, makanya Mas Juned mengajak saya untuk bermain ke desa tetangga yang ada kandang kerbaunya. Nah itu Mas Junednya tuh. Nah itu kerbaunya lagi di kandang alias lagi di dadung oleh sang pengembalanya. Nanti kita tanya-tanya ke sana. Adalah pengembala kerbau. Ini kerbaunya milik siapa, Pak Surip? Haji Rohmat. Haji Rohmat, berapa ekor jumlahnya kerbaunya semuanya, ya, Pak Surip? Ya, jatim baik kono. Anak piranet? Jatim baik. Cirotek, lutek, patek, matek, numtek, jutek. Dia kan bukitannya 6. Ya, dia jatim dia bukitan itu resi. Iya. Terus seperti mana? Bukitannya 6 milong. Mas Juna juga dulu pernah mengembala kerbau. Bibitnya 12. 12. Yang besar-besar ini ada 12, yang kecil mungkin kurang lebih 11. Yang dedara itu masih dedara atau masih perawan atau masih pucangan gitu. Itu kesemuanya itu 11. Jadi jumlahnya itu 23 ada. Udahlah loro sing cilik-cilik kan. Itu yang besar. Sudah berapa lama Pak Sarip mengembala kerbau ini, Pak Sarip? Belum tahun. 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun. Ini dong kebo sini saya kebo sekintar berarti sini saya korbera 8 ekor lu berarti 8 kintal. Iya, berarti buruan mengembala kerbau satu ekornya per satu tahun satu kintal padi. Berarti yang jumlahnya sekian ekor, yang jumlahnya 12 ekor, berarti 12 kintal padi per tahun. Pak Sarip, Pak Sarip bis dua keluarga beli, Pak Sarip? Keluarga? Punya istri atau punya anak? Itu ya, kalau anaknya Mansukra Mankardi, anakannya Mankardi saya dulur ya, gak ngerti sih karena semua. Oh, ya, berarti, ya, berarti dulu pernah punya istri? Iya, pernah kawin. Pernah kawin, punya anak berapa, Pak Sarip? Belum punya anak. Sampai sekarang masih belum punya anak ya, Pak Sarip. Sekarang berarti duda ya, Pak Sarip? Duda, ya nasib duda. Lurwatu nol, Pak Sarip. Ya iya. Orang dikebul ya, Pak Sarip? Ya, Pak dikebul ya, Pak. Mas Sarip mau bikin kebulan, kata orang losarinya tuh.
Terus rumputnya, rumput yang kering mau dibakar supaya mengeluarkan asap, dan asapnya bisa nanti bisa mengusir nyamuk atau lalat yang menempel di badan kerbau, supaya kerbaunya tenang dan nyaman, nggak digigitin oleh nyamuk. Ya, nak. Kue apa panggung apa nih buat Mas Urip? Oh, tinggi ya. Jadi sentok ya. Berarti kue tanah kue kotorannya kebo ya. Namun ya kotorannya lah. Buat menutupi rumput yang mau dibakar supaya rumputnya nggak cepat habis. Keluar asap lah. Ya gerakannya Bang Sarip. Yes, udah. Udah selesai. Nah, itu mau dibakar rumput yang tadi dikumpulin oleh Mas Sarip tuh, mau dibakar buat api unggun atau kebulan lah, kebulannya kebo. Wes, Mas Arif, wes buka ora puasa ke permak berat mana? Wes ya, Mas Arif ya, tinggal. Jadi seperti ini aja bos, kita mau pulang. Dan sebelum pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John. Bye.